Halo guys, kembali lagi di YouTube channel Rafli Ramadan guys ya. Di video kali ini adalah combo sinergi Marksman dan Whistler. Menariknya di sini bisa untuk mengcounter combo sinergi LDKY guys ya. Simak videonya sampai habis, bagaimana kelanjutannya langsung masuk ke gamenya guys ya. Let's go. Kita coba ya. Oke guys, kita ambil nomor 2 guys ya. Kalau mau pakai combo 66 ya harusnya pakai gini ya. Harus pakai G3. Karena ya kesempatan untuk dapat kristal lebih besar. Nah, dapat MM-nya di sini. Nah, dapat ya. I can hit you and let you die. Blind confidence will get you nowhere. Loneliness loves about us courage. Ya paling ala sih nabung-nabung gitu ya di early game ya. Selain pakai Remi ya harus segini. Gak bisa ngerol tuh gak bisa, guys. Manfaatin low streak sih. Halo Alamsa. Nah, ini kan. Ayo bro, semangat. Coba ya. Pasang dua ini ya. Ya paling kalau ada diambil gini kan. Bagus sih asal jadi ada yang bintang 3. Sinerginya jadi ya penting. Nunggu fatbook kedua itu lama guys. Yang penting bisa bertahan guys ya selama 15 ronde ya guys ya. Ya sekitar 15 sama 13 guys ya. Tinggal hitung aja sih nanti. Sekitaran segitu sih paling fatbook kedua ya. Nah. Kalau 20 ronde guys. Cuma satu kali doang dipakai ini. Ya mungkin di slot 8 ya kali. Paling ini ya, nggak bisa buru-buru juga sih. Where do you think you're going? Ya sekitaran di fatbook kedua guys ya baru bisa mau ngaktifin ya. Oh enggak, ini creep run pas waktu-waktu creep run guys ya. Tetap liatin pas waktu yang pas ya nanti ya. Dia tuh paling bagus pas lagi creep run yang kedua kayaknya. Yang ketiga guys ya, gambar ini ya, gambar ini. Yang warna merah itu red buff. Oh gambar lagi. Ya sekitar habis fatbook kedua itu baru paling bagus. Iya ini lagi main low streak ya. Menang ini. Miyako bintang 2 guys. I can handle that. Tapi lawannya pakai elementalis semua ini, wah. Mia, Vale banyak banget tuh. Vale 3 orang guys ya. Tuh kalau cari Vale itu yakin ya, aku yakin gak bakal bisa nemu juga itu. Lihat Vale tuh sisa 11 ya. Makan tuh Vale. Nah, ini ketemu orang nih, dapat Aurora guys. Di slot 5 ya, hoki banget ya. Ntar ya, tak kasih tahu ya waktu yang pas untuk pencet skillnya ya. Biar nggak salah kaper guys ya, nanti kita ngambil ini ya, ngambil ini ada, bisa lah ada Whistler sama MM ya. Nah nanti di ini ya, di apa namanya, di Kripron ya malah kita ngambil MM ya. Terus itu di Kripronnya malah muncul MM lagi, kita nggak ngambil ini, nggak ngambil Whistler, rugi guys ya. Waduh malah ini off ya. Oke di sini saya ngambil Betarmor aja. Jadi biar nggak salah kapra juga ya, nggak salah setting ya nanti ya, setupnya ya guys ya. Masih bisa kok ini main EG3 ya. Ah di sini juga untuk ngeroll juga rada-rada gimana guys ya, roll sekali nggak ada hero nya guys. Cyborg oke, dapat. Why are there so many bad guys?
Nah, elementalis ya. Elementalis. Oh, apa deh, kalah juga ya. Emang gak bisa ngeroll sih. Gucci. Nah, ini ada bentar lagi ya. Ini Kripton kedua ya, guys ya. Nah, one shot, one kill. Living freely is one of life's buddy. Santai. Bang, kok itu tahu hero-nya tinggal berapa? Iya, dari Magic Pass ya. Ada main assassin ini. Ya, kalau sinerginya aktif sih bisa efek comeback kok. Yang penting nabung ya. Iya, masih banyak loh ini. You can't run from my arrow. Why don't you just beli apa gimana bang? Beli Magic Pass ya. Setiap season beli. Buat Claude bagus sih. Mage 3 orang di sini. Oh, mage ya, mage assassin 2. Gucci. Stop running towards. We'll get you new ones, believe me. Gucci. Mia lagi bintang 3 yuk lah Mia yuk. Kalau deh. Iya, nanti habis pengen mau ke petbook ke 2 itu saya pencet lagi ya, saya naik lagi ya. Biar nggak terlalu berat guys ya. Masukin Mia lagi boleh. Aku punya gameplaynya ya guys ya. Tenang ya. Bisa kok Mia bintang 3 ya. Ini lawan maginya ya di sini guys. Aku yakin gila mage ya. Mereka pada di atas semua itu magenya tuh. Satu ronde lagi kita naik ya. Tol ya. Di rot. Tahan sabar guys ya. Mia sisa 11. Magi 100%. Wah, jangan ketemu magenya dong, mati saya. Oh enggak. Ayo dong, mau win streak ini, jangan pecah. Cloud-nya masuk guys. Nice. Wow, critical dia. Ah, bisa guys. Ah, bisa guys. To be or not to be. Gucci. No one gets in my way. Menang ku jual, nggak menang nggak dijual, dah. Menang saya jual guys ini ya. Kalau nggak menang biarin. Supaya nanti naik ke 8 itu nanti habis Kripton nih kedua ini ya. Kripton lagi. Di Kriptonnya Kripton yang ketiga guys ya. Habis Kripton kedua. Oke, di sini saya menang ya. 2-1.
jual. Let me introduce you to my partner Dexter. Oke. Oke, okay, abis ini saya santai dulu. Egi 3 hanya kuat di late game, tapi di early game mungkin gak kuat. Iya benar. Oke, di situ ada MM ya, semoga gak kena block ya. Ada Wrestler juga, bebas ini. Wrestler dulu. Wrestler aja guys ya. Buat Claude-nya guys ya, di sini Claude-nya sih yang pas saya pengen jadikan Wrestler-nya ya. MM gampang guys, bisa cari. Nice. Who would recognize someone as weak as you? Why don't you just surrender? Faster dulu dah. Mana buat ini Claude-nya ya? Itu satu-satunya cara ya untuk menang ya. Oke, nanti di Griplon yang ketiga ini saya bakal naik ke 8 ya, tinggal milih guys ya. Nanti saya tunjukin caranya ya, supaya biar nggak bingung juga buat ngaktifinnya. Mantap. Tun ya. Nice. Tinggal nabung, habis ini nggak usah ngeroll buat fokus ke ini ya, ke 8 ya. Oke. Nah, di sini sih udah enggak usah ngambil apa-apa lagi ya, dibiarin dulu. Oke, nanti saya tunjukin ya habis ini ya, habis Griplon ya. Saya tunjukin caranya gimana biar enggak salah ambil sinerginya ya. Sama ngambil item sama ambil kristalnya ya. Tak jelasin nih ya. Nice, kena. Kuki ya. Anything. Should have let Famas teach you how to fight. 3-1, 5-1. Lawannya gede loh. Di slot 9 ya. Wah, gila sih itu. Oke, di sini saya bakal jelasin nanti ya guys ya. Oke, kita kan Griplon dulu nih. Kita bunuh Grip-nya. Oke, yang ini ya, yang naga ya guys ya. Bukan yang warna merah ya, lupa guys. Berarti yang gambar naga ini guys ya. Oke, pertama kita bunuh dulu Griplon-nya guys ya. Kalau masih banyak gini sih saya cek-ceknya males guys ya. Ngecek satu-satu gini males guys, kecuali udah 4 baru saya cek guys ya. Jadi kalau itu udah nggak terlalu dicek-cek dulu sih kalau pertama ya. Nah, sekarang gini guys ya, kita lihat di sini dulu ya dapat kristal apa. Nah, di sini ada MM ya. Nah, kita ambil, ada magi kan, ngambil Rose Gold Meteor. Nah, taruh ya. Oke, naik. Masuk Piniper. Pencet ya, ya. Nah, di sini MM lagi kita ambil ya. Ambil. Nah, itemnya Claude ya. Oke, MM lah 2 ya. MM sama MM lagi. MM. MM. Piniper. Oke, 1 MM lagi guys ya. Sabar guys ya. Paling bagus itu sih. Nih. Oke, tinggal cari Carmilla aja guys ya. Itu guys ya, jadi gitu ya. Jadi kalau misalnya biar nggak bingung gitu ya. Jadi lihat dulu di keep room-nya dapat apa, baru dipencet ya. Kadang kita ada Wrestler sama MM-nya kadang. Kita sambil salah satu bingung. Tapi di skill-nya Egi ini dapat ini ya, dapat Wrestler lagi kan, bingung kan. One strike, one skill. Carmilla.
Winiper. Ntar ya. Sabar guys ya. Ini Mia 3 nya jadi gak nih? Soalnya banyaknya bintang 1 nih. Dari sisa 27. Waduh, kena tarik guys. Pindahin aja ya. Kalau udah bintang 2 guys, harusnya bintang 2 ya. Ayo tinggal cari Cecilion guys ya. Oke, kita jadiin ini aja, jadiin Wrestler juga guys ya. Wrestler, assassin lagi, Marksman, sama ini deh, satu lagi deh. Celestia kan. Gatot. Bruno. Bruno. Carry. Waduh, kalau misalnya Per retail. How dare you? Aku masukin Bruno. Hey, very nice. I'm on top of the world. Pagi guys. Masuk Claude. Kurang damage. Ayo. Ulti lagi, nice. Carry tail. Kita lupakan aja ya guys ya. Ini carry-nya lupain aja guys ya. One ganti aja kali ya. One ganti retail. Pakai yang mahal-mahal guys. Itu ada Empire guys. Oh enggak, ini aja. Kita ngambil ini aja ya. Waduh, kena ambil juga. Empire buat siapa ya? Ntar Empire. Bang 2. Empire, guys. Oh, itu ada Empire, guys ya. Oh, gini per Empire, sorry guys ya. One shot, one kill. Don't miss. You can't run. Do you know the flower language of map? Oh, that's you. Sorry ya. It's not a blessing. Sorry, tadi nggak diambil ya. Saya butuh Claude-nya, guys. Sorry, guys. Terus ya. Naik guys habis ini, guys ya. Retail kena tarik, biarin guys. Oke, tinggal lawan maginya di sini. Aduh, jangan mati dulu dong. Waduh, ini takut mati loh. Enggak guys, nanti enggak jadi judul ya guys. Oke, biar jadi judul dari sini ya. Nanti mati nanti guys ya. Tuh, oke, jadinya gini guys ya. Nggak jadi judul guys. Oke, tinggal lagi Claude-nya, siap-siap masuk guys ya. Oke, di sini apakah double kill guys ya? Boom, penasun semua. Oke, nice ya, dia kalah guys ya. Oke guys, kita cocol guys ya, double kill, boom. Dia nggak mati guys. Oke, dia belum mati loh. Oke, belum mati guys ya. Oke, nice. Masih satu ronde lagi guys. Kukira mati guys ya. Oke, nggak apa-apa guys ya. Ntar Gatot keluar kiri. Aduh, jadi nggak jelas saya. Seharusnya mati dari segitu guys. Ntar ya. Gatot. Kalau Gatotnya dimasukin nanti saya boknya nggak nyala. Kalau bisa MM lagi.
Oh, Empire. Biar jadi judul guys ya. Si Halbert. Claude adalah Empire guys ya. Oke. Okay. I'm tired of farming. Don't be lazy, Leo. You can't run. Don't be lazy, Leo. Run. Oke, ini mau kalian kan? Kita lihat guys ya. Tuh, Claude adalah Empire, Claude adalah Wrestler guys ya. Ajar. Masuk. Gile. Oke, di situ masih ada Mia guys ya. Oke guys, kita cocol guys ya. Boom. Bor, pulang guys ya. Mantap. Combo sinerginya jadi guys ya. 6 Wrestler, 6 MM, 2 Cyborg, Blood Diamond guys ya, sama 2 Empire guys ya. Oke guys ya, kita lihat dari line up-nya di sini kebanyakan pakai elementalis guys ya, sama mage ya. Mage 3 guys ya. Oke guys ya, kita lihat dari powernya ya, powernya 108 guys ya. Oke guys, kalau kalian suka sama videonya jangan lupa di like guys ya, jangan lupa di share video ini, jangan lupa di subscribe channel ini guys ya, supaya bisa berkembang. Jangan lupa ngerol guys ya, nanti saya cocol guys ya. Mantap.